Teman-teman, bertemu lagi bersama saya Rina. Di video kali ini saya teman-teman jalan-jalan ke Danau Tambelang. Sebelumnya saya pernah ke Danau Tambelang juga, tapi videonya nggak full. Saya nggak keliling Danau Tambelang ini, tapi di video kali ini saya benar-benar full ke Danau Tambelang. Mau tahu ada apa aja Danau Tambelang ini? Tonton video sampai habis ya teman-teman. HTM Danau Tambelang ini sebesar Rp10.000 dan Rp3.000 untuk parkir motor, baik di hari biasa maupun di akhir tiket pekan. Masuknya Rp10.000, parkirnya Rp3.000, jadi Rp13.000. Ini area parkirnya lumayan luas. Ada sepeda gantung, tapi ini kayaknya belum beroperasi karena masih pagi mungkin ya. Di samping kanan area parkir ada wahana sepeda gantung. Sepeda gantung ini bagi pengunjung yang mau menaiki atau mencoba wahana ini dikenakan biaya sebesar Rp20.000. Nah, ini adalah area makan yang pertama di depan. Jadi di sini tuh ada 3 area makan. Nah, ini yang paling depan. Nah, di sini nih pengunjung bisa berendam kaki nih. Kan di sini ada banyak ikan juga. Tuh ikannya tuh kelihatan. Ini menu-menu yang bisa pengunjung pesan di area makan paling depan. Bagi pengunjung yang ingin berkeliling danau, di sini juga ada perahu bebek-bebekan, perahu dayung, juga perahu biasa. Kalau untuk perahu bebek-bebekan, pengunjung dikenakan biaya per unit Rp20.000, sedangkan perahu dayung dan perahu biasa, pengunjung juga dikenakan biaya Rp20.000. Nah, ini adalah area makan yang kedua atau yang tengah-tengah. Tempat makan ini lumayan panjang. Nah, ini saung-saungnya lumayan panjang dan ini lumayan nyaman sih. Sana tuh. Ini adalah kedai makanan yang kedua atau yang di tengah-tengah. Tempat saung tadi nggak cukup buat makan, di atas juga ada sediain buat makan. Jadi sini tuh lumayan banyak buat pengunjung menikmati atau apa ya, menikmati makanan atau menikmati sekedar menikmati apa namanya pemandangan danau dari atas ini. Nah ini buat makan juga nih di atas ini. Jadi kalau tadi tempatnya tadi nggak muat di bawah, sini juga ada tempat. Ini lumayan enak, bisa sana bisa lihat sawah. Jadi selain lihat danau di depannya nih, Danau Tambelangnya, di sana nih nggak sawah tuh, laut sawahnya luas banget. Jadi samping Danau Tambelang ini emang
sawah luas banget. Nah, lihat sini sih tempat favorit saya di Danau Tambelang. Nah, ini kan tempat makan nih ya. Nah, teman-teman, di tempat makan ini di atas sini nih bisa ngelihat pemandangan danaunya sekaligus sebelah sana tuh sawah luas banget. Aduh, blur. Nah, ini danaunya. Nah, sebelah sana itu tuh sawah luas banget deh. Terus ditambah lagi sama angin yang sembriwing. Enak banget deh, ini tempat favorit ya di Danau Tambelang. Ini tempat makannya. Sana itu ada, sana itu di bawah. Nah, ini dia. Ini musolahnya dari kayu gini nih. Nah, ini belakang ini ada tempat wudu wanitanya. Sebelah sana, nah ini dia kayu gini ya, utamanya kayu gini ya, cantik ya. Musola perempuannya nih, ini musolanya etnik banget ya, adem, jadi ada angin dari luar tuh sembriwing, jadi dia terbuka. Nah, ini untuk laki-lakinya. Lumayan bersih sih, mungkin habis bersihin juga ya. Ini kalau siang-siang tuh panas banget, jadi emang kalau kesini enaknya sore atau pagi. Pagi sebelum jam 10 mungkin kesini enak ya. Ini ada pohon seri, oh my god, ini ada buahnya. Udah lama nih gak makan pohon seri, daun seri. Nah, ini masih lorong yang kedua, tadi sebelumnya sebelah sana lorongnya, terus nanti kesana lagi yang ada tulisan I love Danau Tambelang. Yuk kita kesana yuk. Ini lagi berasa di mana gitu. Ini ada pohon mangga, ini pohon apa, pisangan kalau nggak salah ya. Karena sebelah sana danau yang tempat pintu masuk sebelah sana. Satu lorong di Danau Tambelang ini ada, ini kan ada lorong nih ya, ini larang juga kan lorong nih. Nah, satu lorongnya ini ada pohon anggur tuh. Nah, ini anggurnya nih masih kecil-kecil, masih hijau. Tuh di atas tuh ada banyak banget anggurnya, tapi masih kecil. Coba udah banyak ya, nanti dipetikin. Tuh banyak banget anggurnya di atas. Kamu bisa lihat nggak? Tuh anggurnya udah tumbuh tapi kecil-kecil. Belangnya luas, lumayan luas ya. Jadi jangan khawatir kalau misalnya teman-teman keliling danau terus capek, ini banyak banget tempat duduk. Bisa istirahat di sini, santai-santai. Di sini gue ada toiletnya sebelah sini. Wahana Flying Fox-nya, pengunjung yang ingin mencoba Flying Fox ini dikenakan biaya juga Rp20.000. Nah, ini kesana, kesana lewatin danau, kesana terus arahnya ke atas sana. Nah, ini danau dari sebelah barat ya. Swing ekstrim, ayunan ekstrim. Nah, ini ayunannya nih. Pengunjung bagi yang pengen mencoba wahana ini dikenakan biaya sebesar Rp20.000.
sini juga ada tempat-tempat duduk, meja-meja juga buat pengunjung menikmati danau. Nah ini dia, ini apa namanya ya, tunggu sini. Ini bebatuan, nah ini ikonnya, ikon Danau Tambelang. Ini udah kayak terus juga gurita, gede banget. Bebatuan, tapi saya nggak mau naik ke atas, kayaknya agak sering ya. Terus sampai sana. Sini bisa buat spot-spot foto. Gimana ini, ada ikan-ikan kecil banget. Ikannya kabur. Nah ini air terjun Gurita Danau Tambelang. Jadi di danau di belakangnya ini masih ada kesana lagi tuh. Ini luas banget. Dari air terjun Gurita kesana lagi tuh masih ada lagi sebelah sana nih. Nah itu sebelah sana tuh masih ada lagi danaunya, bisa keliling lagi, pengunjung bisa keliling sana lagi, terus ke sana muterin sana tuh. Nah, ini kan ini dari belakang dan air terjun Gurita kan. Nah ini kesana tuh masih ada lagi, bisa kesana lagi. Ini lumayan luas sih danaunya. Oke teman-teman, saya akhiri video sampai sini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.